Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Vian Komputer berbagi tutorial. Kali ini Vian Komputer akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menampilkan nomor halaman di aplikasi Microsoft Excel. Karena pada dasarnya di aplikasi Microsoft Excel itu tidak tampil sebagaimana di aplikasi Microsoft Word. Jadi untuk mengetahui jumlah halaman ataupun jumlah lembar kerja yang sudah kita gunakan sangat sulit ketika tidak diberikan penomoran ataupun menampilkan nomor halaman di aplikasi Microsoft Excel tersebut. Di sini saya sudah menyediakan contoh lembar kerja menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang sudah menampilkan nomor halaman seperti ini, ada pack 1, pack 2, pack 3, pack 4, 5, 6, 7. Ini kalau tidak salah sampai pack 13, sampai halaman 13. Yang mana fungsi daripada penampilan pack ini, nomor halaman ini, bertujuan untuk memudahkan kita agar kita tidak merasa kesulitan untuk mengetahui berada di halaman berapa dokumen yang akan kita cari, ataupun misalkan kita mau mencetak hanya untuk pada halaman tertentu seperti itu. Kalau di Microsoft Word mungkin bisa kita scroll menggunakan scroll bar, yang scroll bar vertikal seperti ini. Jadi halamannya akan muncul di sini. Tetapi di Microsoft Excel itu kalau kita menggunakan scroll bar, yang muncul itu bukan halaman tetapi baris daripada halaman kerja Microsoft Excel. Begitu juga yang scroll horizontal, ini justru menampilkan kolom daripada halaman kerja Microsoft Excel tersebut. Bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan halaman kerja ini? Mungkin kita langsung saja. Langkah yang pertama yaitu kita buka menu View. Di menu bar itu ada menu View. Kita klik menu View. Kemudian di pojok kiri atas itu terdapat 4 pilihan. Di sini ada normal, ada pack break preview, kemudian pack layout, kemudian custom view. Di sini kita bisa menggunakan, kita normalkan dulu seperti ini. Jadi kalau kita normalkan, tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak muncul yang namanya nomor halaman kerja daripada halaman Microsoft Excel tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau menampilkannya, tinggal kita klik pack break preview. Seperti ini, kita klik pack break preview. Nah, hasilnya seperti ini. Halaman kerjanya akan muncul sesuai dengan data yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan data sampai halaman 13, maka akan muncul sampai halaman 13. Kalau misalkan kita hanya mengerjakan sampai halaman 5, akan muncul sampai halaman 5. Yang mana penampilan halaman kerja ini hanya sebagai indikator ataupun tanda untuk mempermudah kita mengetahui berapa banyak halaman yang sudah kita kerjakan. Tetapi ini bukan berarti tampil secara permanen. Dalam artian kalau kita nanti mencetak atau melakukan print out daripada dokumen tersebut, maka nomor halaman ataupun pack 1, pack 2, sampai pack 13 ini tidak akan tampil atau tidak akan muncul ketika kita melakukan pencetakan ataupun print out daripada lembar kerja Microsoft Excel tersebut.
Jadi saya rasa cukup. Semoga tutorial ini bermanfaat, terutama bagi yang membutuhkannya. Dan apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.